Hak ni kita harap dah. Kita orang-orang beriman ni adanya cahaya duk depan kita, tepi kita, belakang kita ada belakang cahaya supaya dengan bo pelita dah. Pas bo pelita tu dia ada dah. Hak kuat pun ada. Hak sebel-sebel bobo nyala pun ada. Ha ni. Macam itulah Nabi royak di dalam hadis ni. Yang orang-orang beriman adanya cahaya. Beliau berkata. Dia kata kan? Cahaya mereka diberi mengikut pada amalan mereka. Mengikut qadar amalan. Saya nak maksud situ. Boleh jadi saya tulis tak kena tu. Mengikut qadar amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari Jumaat minggu yang kedua dalam bulan Zulkaedah tahun 1444 Hijrah. Dan hari Jumaat minggu yang pertama di dalam bulan ni tahun 2023. Kita masuk di dalam hadis-hadis dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-185. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك قال أطلبني أول ما تطلبني على الصراط قال قلت فإن لم ألقك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2433. Hadis ni sahih. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku meminta dari Nabi SAW supaya memberi syafaat kepadaku secara khusus. Ini kelebihan sahabat. Lepas tu Anas pula khadir Nabi SAW. Dia minta secara capok lalu dah. Secara khusus kepada dia. Tolong syafaat kepada dia pada hari kiamat pula. Baginda berkata, aku akan melakukannya. Maknanya, aku akan buat. Aku bertanya, aku sini maknanya Anas. Wahai Rasulullah, di manakah aku boleh mencarimu? Cuba kita gambar deh. Sahabat pun dia gambar katanya, orang ramah, pas nak pergi jumpa dengan Nabi mana? Masya Allah nak. Baginda menjawab, saat pertama kali yang engkau mencariku, carilah aku di atas titi sirat. Ini yang pertama. Cerak, kena jumpa dengan Nabi cerak. Mai plat. Kalau ada pula plat, misal tak ada. Aku bertanya bagaimana jika aku tidak dapat menjumpaimu di atas titi sirat. Tak nak jumpa mana? Baginda menjawab, carilah aku di dekat mizan. Mizan ni maknanya apa? Tempat timai. Tempat timai kelu. Situ juga. Jumpa juga. Timai amalan situ. Berat dan ringan. Aku bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak dapat menjumpaimu di dekat mizan? Tempat nimeh saat ni. Baginda menjawab, carilah aku di dekat telaga koleh. Iaitunya, tempat cutnat pop. Rama orang situ. Kerana aku tidak akan lepas dari tiga tempat itu. Jadi, atas sirat, tempat nime mizan dan di koleh. Tiga tu. Kita pun akan temu juga di sana. Tiga tempat ni lah.
InsyaAllah. Yang ke, hadis yang ke-180 ni. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudha'u siratu baina zahranai jahannam. Ala hasakin kahasaki as-sa'dan. Thumma yastajiru an-nasu fatajin musallamun wa makhdudun wa makhdujun bihi thumma najin wa muhtabasun bihi wa mankusun fiha. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah 4280. Hadis sahih. Maksudnya dari Abu Sa'id, waliknya Abu Sa'id ini Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, titi sirat. Ananya tepat hak orang nak jalan diletakkan di atas permukaan kawah neraka jahanam. Allah. Nah. Ini cuba kita gambar bawah tu neraka. Alat atas ni titi sirat. Pelat sikit. Jatuh lalu. Masuk dengan kau lah. Wa'iyazubillah. Di atas duri keras. Gambar katanya. Tepat nak meniti saat ni. Duri keras. Orang-orang tua. Wallahualam lah. Yang ambil mana pun kita tak tahu. Dia katanya rambut sorak. Belah berapa behing? Belah 7. Oh. Tajel lebih daripada pisang nyuku lagi. Masa kita budak-budak dulu, wah hari tua duk wayak. Rambut sorak ni belah 7. Eh, belah ke mana lah. Nak wayak katanya kecil. Kita pun tak tahu juga, wah hari tua ni ambil mana, duk wayak, 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 wayak. Siapa kan anak butik kapung, anak orang pun percaya lagu tu. Ha, cuba kita tengok. Hak Nabi wayak sendiri. Dalam hadis. Duk di atas kawah neraka jahanam, di atas duri kerah seperti duri pohon sa'dan. Saya pun dah cari duri pohon sa'dan. Tak tahu tanya pohon apa nama, tapi gambar lah katanya. Pohon tu duri dia sangat-sangat tajam. Kemudian manusia melintasinya. Maknanya manusia semua kena jalan belakang. Anak orang ni mai pun ada yang selamat lagi terjaga. Allah. Inilah kita duduk. Selamat dengan apa tu? Dengan rahmat Allah Ta'ala dan amalan-amalan yang manusia duduk buat baik di atas muka dunia. Inilah yang kita duduk harap dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang kulitnya tergelupah. Cuba kita gambar ni. Dah benar tajir. Benar bahaya. Duduk depan kita, kita kena duduk jalan kerah duri sesat-sesat ni. Ada yang tergelupah. Ada yang selamat dari tertahan. Maknanya tak ada kena sekat ada. Ruat. Ada juga yang tersungkur. Sehingga Nabi rakyat di dalam hadis lain, setengah-setengah orang jalan dengan muka dia. Siti Aisyah tanya, Nabi, roliknya orang jalan dengan kaki. Pas lagu mana kena jalan dengan muka? Allah itu, Nabi rakyat katanya, Allah kuasa nak wi manusia jalan dengan kaki. Allah tu jugalah yang kuasa nak wi manusia jalan dengan muka dia. Tanda orang tu orang ada jalan dengan muka, kaki duduk di atas. Orang tu ahli ni aku. Allah. Inilah yang kita belajar teruh-teruh daripada hadis hak Nabi royak. Gambar katanya kita lari tak lepas daripada benda ni di akhirat sikit lagi. Hadis yang ke-187. An Abi Dharrin radhiyallahu anhu qan. Ni maknanya hadis tu hadis panjang lagi. Depan tak. Tapi awak mari sekirat. Wa inna khalili sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya an duna jisrin duna jisri jahannam tariqan dha dahdin wa mazallatin
wa inna na'ti 'alaihi wa fi ahmalina iqtidarun wa haddatha matarun aidan bil hadith ajma'a fi qawli ahadihima an na'ti 'alaihi wa fi ahmalina iqtidarun wa qala al akhar an na'ti 'alaihi wa fi ahmalina iqtidar wa qala al akhar an na'ti 'alaihi wa fi ahmalina idtimarun ahra an nanjua an an na'ti 'alaihi wa nahnu mawaqir. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad 21416, sanad dia adalah sanad sahih mengikut syarat Muslim. Maksudnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, baliknya Abu Dzar Al-Ghifari, dia kata gana, sesungguhnya kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan khalili ni artinya kekasih, orang rapat ni. Kita dengar daripada hadis ni. Lepas tu soal lagi Abu Hurairah, dia rakyat juga, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada aku tiga perkara. Tu nak ayat katanya sahabat ni dah, dia duduk sekali dengan Nabi ni, bila dia royak hadis, dia royak katanya kekasihku. Dia berserah dengan Nabi. Hidup pok-pok sahabat ni Allah. Perhati, nak dengar, nak turut. Lepas tu kasih semua-semua kepada Nabi. Itulah tanda katanya para sahabat ni adalah orang yang membela agama dengan setinggi-tingginya. Cuba kita tengok hadis dah. Sesungguhnya kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji denganku bahawa titi neraka jahanam adanya satu jalan yang licin dan tergelecoh. Allah. Jalan-jalan-jalan ada licin, ada gelecoh. Kita semua akan menitinya. Di atas bahu kita adanya pikulan yang baik dan yang jahat. Dalam lafaz lain Nabi menyebut, di atas bahu kita adanya pikulan yang setimpal. Setimpal maknanya apa? Podi-podi. Podi dengan apa? Dengan kebaikan, kejahatan yang kita duk buat. Dalam ayat surah Taha, Allah Ta'ala firman, wa qad khaba man hamala zulma, rugi dan nasib tak baiklah, sangat-sangat rugi orang yang pikul dosa, pikul kejahatan, sampai dia kena jalan di atas sirat dengan kejahatan dosa yang dia buat. Lepas tu galiknya, orang yang pikul dosa pasal itu orang yang banyak buat dosa, banyak buat zalim, syirik, maksiat. Lepas tu turut nafsu. Nah, tu hai rakyat di dalam ayat, qad aflaha man tazakka, bukan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tu nafsu belaka tu. Berjayalah orang yang menyucikan nafsu dia. Nafsu ada belakang ni, anak orang lari tak lepas. Tapi orang yang boleh menyucikan nafsu dia daripada perkara-perkara yang tak baik, alhamdulillah, orang tu orang berjaya. Tapi wa qad khaba man dassaha, tapi nasib tak baik, rugilah bagi orang yang mencemarkan nafsu dia. Nafsu tu galiknya, kita ada sebut tak, pergi kau tak molek. Tapi hak sebenarnya nafsu ni, kalau kita pandai guna dia, dia akan jadi molek. Tapi dia guna tak pandai, maka dia jadi cemar, jadi kau jahat. Nah, kita sambung ayat
Itu sambung hadis lagi. Diharap semoga kita terselamat dan berjaya ketika berjalan di atas sirat. Itu dah tu. Yang sahabat pun sebut, Nabi pun sebut di dalam hadis. Semoga kita berjaya. Sebab benda masa depan ni Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Tapi tak ada siapa yang lebih tahu. Nak gamuk-gamuk pun tak boleh. Cuma tengok kepada alamat-alamat kebaikan seseorang apabila dia duduk atas dunia pasal mana, kita harap katanya zahir tu macam itulah sikit lagi di akhirat. Hati dia, nah, benda hidup dalam hati, dalam otak dia, kita tak tahu. Itu kita kena minta semua dengan Allah Ta'ala supaya jaya, selamat kita. Kita pergi sahaja hadis lagi dah. Ada masa sikit lagi. Hadis yang ke-188. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi qawlih yas'a nuruhum baina aydihim. Surah Al-Hadid ayat yang ke-12. Qal yu'tauna nuruhum ala qadri a'malihim minhum man nuruhu mathalul jabal wa adnahum nuran man nuruhu ala ibhamihi yatfa'u marratan wa yaqidu ukhra. Hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak 3785, berkata Imam Az-Zahabi, hadis ni adalah sahih mengikut syarat Al-Bukhari. Maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebut tentang ayat Allah yang firman, nah, Allah berfirman yas'a nuruhum baina aydihim. Ayat-ayat pasal ni ada beberapa surah. Iaitu apa? Ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka. Allah, ni kita harap dah. Kita orang-orang beriman ni adanya cahaya duduk depan kita, tepi kita, belakang kita ada belakang cahaya supaya bo pelita dah. Pas bo pelita tu dia ada dah. Hak kuat pun ada. Hak sebaik-sebaik, bobo, nyala pun ada. Ha ni? Macam itulah Nabi raya di dalam hadis ni. Yang orang-orang beriman adanya cahaya, beliau berkata, dia katakan apa? Cahaya mereka diberi mengikut pada amalan mereka. Mengikut qadar amalan. Saya nak maksud situ, boleh jadi saya tulis tak kena tu. Mengikut qadar amalan mereka. Bukan pada amalan dah. Sebab dalam hadis saat ni, ala qadri a'malihim. Saya pin tak kena jatuh roh seko. Sebahagian dari mereka cahayanya seperti bukit. Oh, ya tanya besar. Banyak cahaya dia. Dan yang paling rendah ialah orang yang cahayanya berada di jari tangan dia. Cuba kita gambar. Cahaya duduk di tangan, duduk di kuku. Lepas tu tua, gelap lemak. Tak nampak apa sekarang. Kadang-kadang ia padam dan kadang-kadang ia nyala. Tengok. Itulah segenuh-genuh cahaya orang yang duduk di akhirat sikit lagi. Duduk di tangi dia, duduk di kuku dia. Mampuh retik, hidup retik. Mampuh retik, hidup retik. Supaya ngebo pelita yang kita pasir. Goya tak no mana. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mampuh. Begitulah gambar katanya cahaya manusia. Lepas kita harap mudah-mudahan dengan amalan dan usaha yang baik yang kita buat, akan menyinari atau apa tu ataupun akan menjadi cahaya kepada kita dalam kubur kita dan di akhirat pula. Gitulah. Bukan pasal apa ni hok ge duk tulis ca'au arai pai su suan sawan takiang gapo? Ke lamat, tu sin od, gapo wallahu alam saya kita tak ingat agak. Ya duk tulis, duk royak katanya kena bawa takiang. Takiang-takiang tu maknanya apa? Lilin. Tak padai sekadar tu.
kita kena jadi banyak lebih pada tu lagi untuk jadi kitanya terselamat dalam kubur kita buat sementara, tapi sikit lagi di akhirat untuk menjadikan kita ni cerah untuk meniti sampai kita boleh duduk di dalam syurga insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.